Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana? Hari ini? Alhamdulillah. Tanpa mendengarkan masa, marilah sama-sama kita baca doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Sampai situ saja baca doa. Okey. Jadi untuk minggu lepas kita dah belajar konsonan, huruf rasi, nga, pa dan kaf. Okey, hari ini kita akan masuk tajuk baru. Okey, sebelum masuk tajuk baru, okey, semua boleh buka muka surat. Muka surat 8. Okey. Semua boleh buka muka surat 8. Jadi muka surat 8 ni dia nak kita kelaskan secara lisan perkataan pulau vogue U dan O. Okey. Dia nak so kita kelaskan. Kelaskan kita bahagikan perkataan tu dalam kelas apa? Kelas U ke kelas O? Vogue U ke ataupun vokal O. Okey. Jadi, Mak Rima nak tunjuk kat sini. Okey. Kita baca, tengok sama-sama. Okey. Perkataan ronda. Okey. Semua tengok buku ataupun boleh tengok kat skrin yang Mak Rima share ni. Okey. Ronda. Okey. Semua tengok. Ataupun tengok kat buku. Mak Rima, tadi buka surat. Ronda. Muka surat 8. Muka surat 8. Okey. Ronda. Okey. Seterusnya. Mak Ima. Lumpur. Okey. Lumpur. Okey. Dengar dulu Mak Ima. Ajar. Okey. Seterusnya. Sumpah. Okey. Seterusnya. Sumpah. Okey. Seterusnya. Sumpah. Dengar dan tengok betul-betul. Hangus. Okey. Hangus. Okey. Hangus. Seterusnya kompas. Kompas. Rebung. Rebung. Kecoh. Okey. Kecoh. Tikus. Okey. Tikus. Seterusnya perkataan. Sombong. Okey. Sombong. Okey. Sombong. Bom. Okey, seterusnya perkataan last kami bongkok. Okey, bongkok. Okey, bongkok. Jadi, kat sini kita kena kelaskan vokal U dan O. Okey, Muka Rima nak tanya. Okey, tengok buku masing-masing. Perkataan. Siapa nak jawab angkat tangan. Perkataan ronda. Okay, vokal U ke O? Siapa nak jawab angkat tangan? O. Okay,
itulah dipanggil konsonan huruf lam. Jadi ada kat sini. Jadi kita masih lagi dalam suku kata tertutup pola vokal U dan O. Tapi berakhir dengan konsonan yang kita dah belajar malam ni lah. Ga, lam, mim dan nun. Okey, lam. Okey, gunting. Okey, konsonan apa yang ada? Gunting. Okey, O ada konsonan huruf ga. Okey, ada ga kat sini. Okey, ada huruf ga. Okey, seterusnya perkataan murni. Apa konsonan dia yang ada? Konsonan apa? Konsonan huruf nun. Okey, dengar dulu buat lima terang. Nanti mak akan tanya. Konsonan huruf nun. Okey, seterusnya perkataan minum. Okey, minum. Okey, konsonan apa yang ada? Ada dua. Ada nun dengan ada mim. Okey, minum. Okey. Bawah dia pula, tengok apa perkataan dia. Okey, perkataan tolong. Okey, tolong. Okey, perkataan tolong. Okey, apa? Yang ada kat situ. Apa? Huruf la. Dan lam kat situ. Okey, seterusnya. Goncang. Okey, konsonan apa ada kat situ? Ga. Ga. Nun pun ada. Okey, goncang. Okey, seterusnya. Montan. Okey, konsonan apa ada kat situ? Konsonan mim dan nun. Okey, mim dan nun. Okey, seterusnya nombor. Okey, apa konsonan yang ada? Okey, nun dengan mim. Okey, itu konsonan yang ada dekat perkataan yang kita baca ni. Okey, semua sekali ada berapa perkataan yang kita baca tadi? Ada berapa? Cuba kira dekat buku tu ada berapa? Ada dua. Bagus, Guting. Kataan yang ketiga. Murni. Pandai. Murni. Kataan yang keempat. Minum. Yang kelima. Tolong. Yang keenam. Guncang. Yang keenam. Montel. Yang ke-8. Nombor. Okey. Tepuk tangan untuk diri sendiri yang punya jawab tu. Okey. Bagus. Okey, jadi ada 8 kata. Yang ada dalam mim dan apa? Dan nun. Okey, mana nak tanya? Siapa nak jawab dulu angkat tangan? Kena angkat tangan, tak jawab ramai-ramai macam tu. Kena angkat tangan dulu. Okey. Angkat tangan dulu, siapa nak jawab soalan yang pertama? Okey, Fira. Okey. Perkataan. Okey, gunting. Apa konsonan yang ada kat situ? Huruf apa? Ga nun. Okey, ga dengan nun. Okey, bagus. Tepuk tangan nak kira. Okey, bagus. Okey, seterusnya. Lagi siapa nak jawab macam Firas tadi? Angkat tangan. Okey, ada Amsha. Okey, perkataan montek. Okay, cuba cari kata montel kat buku teks tu. Okay, apa konsonan yang ada kat montel tu? Mim dengan wow.
Wow. Konsonan yang ada ke atas je Mak Liman nak. Mim dengan? Mim dengan Nun. Okey, bagus. Tepuk tangan untuk Adam. Okay, terima kasih Adam. Okey, seterusnya. Lagi? Iza. Iza. Nampaklah Iza. Okey, Iza. Nak tanya soalan, perkataan. Perkataan tolong. Okey, tolong. Apa? Perkataan apa yang ada kat situ? Tolong. Ya. Tak dengar. Tak dengar? Ha? Ngam tak konsen malam ni? Kita tak belajar ngam malam ni. Ada huruf la sahaja kat situ. Ada huruf la sahaja. Ada huruf apa Iza? Okey, Abdul Aziz. Perkataan, tengok perkataan yang pertama tadi. Jadi kau saya pergi minai. Ulung. Perkataan ulung. Okey, apa konsonan dengan apa yang ada kat situ Abdul Aziz? Tengok yang ke atas, tajuk yang ke atas. Nombor. Konsonan huruf. Konsonan nombor. Lam lah, huruf apa yang ada dekat bulu tu? Huruf yang ada kat situ ialah huruf lam. Jadi konsonan lam. Okey, konsonan apa Abdul Aziz? Konsonan huruf lam. Huruf apa Abdul Aziz? Sebutlah huruf lam. Huruf lam. Huruf lam. Okey, maaf. Buat tepuk tangan untuk Abdul Aziz. Okey. Jadi kita tengok muka surat yang seterusnya. Muka surat 10. Okey, muka surat 10. Semua dah buka? Dah buka? Mama nampak ni. Siapa yang buka, siapa tak buka ni. Okey, dah muka surat 10. Okey, baca dan faham. Ha. Okey, baca dan faham. Ha, okey. Mak Liman baca dulu lepas tu kamu semua ikut. Boleh? Muka surat 10. Boleh Yudina? Tengok buku tak? Bila baca kena tunjuk. Tangan tu tunjuk baca kat mana. Boleh? Okey. Tangan tunjuk. Okey. Boleh buka eh? Suara kita mana nak dengar. Baca sama-sama. Okey. Buka ni bukan untuk bising tapi untuk baca dengan Mu'alimah sama-sama. Okey. Irfan, Maya apa Irfan? Irfan, Maya apa? Muhammad Irfan. Tolong jangan main-main eh. Ada kamera tak buka, lepas tu main pula. Okey. Mana bagi amaran sekali lagi dekat Mama Irfan. Tolong jangan main. Nak masuk kelas, semua orang nak belajar. Jadi jangan ganggu orang yang lain nak belajar eh. Okey. Kita tengok baca dan faham. Semua tangan tu tunjuk mulut pak. Okey, bagus. Okey. Okey, Mak Liman baca dulu lepas tu kamu semua ikut. Okey, Badrul menuntung Gusti.
Badrun, 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 Badrun. Okay, ada yang tak baca. Memang tengok. Nampak ni ada yang tak baca. Okay, Mama tunjuk kat sini. Boleh baca. Kita baca sama-sama. Okay, kita baca yang ni pula. Okay, Badrun menonton Gusti. Badrul menonton Gusti. Badrul menonton Gusti. Okay, bagus. Anita suka makan telur. Anita suka makan telur. Rizky, tak buka. Anita suka makan telur. Rizky, baca sama-sama ikut dengan Mak Anima. Okey, semula. Anita suka makan telur. Pukul 9 dengan pukul 10. Pukul 9 dengan pukul 18. Gula. Kan? Semua suka makan apa? Gula. Okey, semua lam. Okay, gambar yang ketiga. Semut.
Apa kita malam ni? Bagusnya Firas malam ni. Okey. Huruf ni. Okey. Yang last kali. Boleh. 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 Boleh.
Okey, sudah habis kelas dah. Okey, bagus. Okey, Aish, tak angkat tangan. Okey. Bagus, terima kasih. Okey, jatuh tangan. Okey, untuk itu malam ni itu sahaja yang kita belajar, iaitu konsonan, huruf, ga, lam, mim dan nun. Nanti kerja maklumat akan bagi selepas ini insyaAllah. Marilah sama-sama kita tutup kelas kita dengan doa selepas belajar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.